Kali ini aku akan berbagi tips pada kalian semua agar tidak bosan di rumah aja. Selamat menyaksikan. Cekidot. Hal pertama yang dapat kalian lakukan agar tidak bosan selama di rumah aja adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang kalian senangi. Misalnya bermain sepatu roda, membaca buku atau komik favorit, bermain bersama saudara, berenang bersama-sama, oh gaya mundur, maju lagi, bermain musik dan merawat hewan peliharaan. Agar tetap sehat, jangan lupa olahraga ya. Kalian bisa melakukannya bersama anggota keluarga. Yang ketiga, membantu orang tua. Kalian bisa menyapu, membantu memasak, membuat kue, dan lain-lain. Yang keempat ini sangat penting sebagai wujud rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Jangan sampai terlewat ya sholat dan ngajinya. Yang terakhir, istirahat yang cukup, minimal 8 jam sehari ya. Itu tadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di rumah aja. Gimana?